Tim Hamba Allah merupakan komunitas pekerja seni dan profesional muda, singers, dancer, announcer, MC, designer, business owner, photographer, dan Indonesian artist yang concern terhadap kegiatan sosial yang keanggotaannya hingga saat ini berjumlah lebih dari 100 orang di Jakarta dan Bandung. Berdiri pada tahun 2006 yang setiap tahunnya rutin menyelenggarakan kegiatan sosial yang dikemas dalam bentuk santunan dan hiburan. Pada tahun 2006 di McD Gatot Subroto dengan menyantuni 30 anak panti. Di tahun 2007 diselenggarakan di Cafe Halaman dengan menyantuni 45 anak panti asuhan. Di tahun 2008 diselenggarakan di Bobber Cafe dengan menyantuni 65 anak panti. Di tahun 2009 diselenggarakan di Hotel Grand Serela dengan menyantuni 80 anak panti. Di tahun 2010 diselenggarakan di Hotel Hyatt dengan menyantuni 125 anak panti dan Hotel Sahid Jakarta dengan menyantuni 180 anak panti asuhan. Di tahun 2011 diselenggarakan di Hotel Sheraton Bandung dengan menyantuni 175 anak panti. Dan pada tahun 2012 diselenggarakan di Aston Primera Pasteur dengan menyantuni 350 anak panti asuhan. Malam ini, kembali di tahun 2013, tim Hamba Allah menyelenggarakan di The Trans Luxury Convention Center dengan 1000 anak panti asuhan. Dengan berjalannya waktu, kegiatan tim Hamba Allah semakin berkembang, bukan hanya menyelenggarakan kegiatan dalam rutinitas tahunan, tetapi tim Hamba Allah mengembangkan kegiatan sosialnya melalui beberapa program setiap minggunya sepanjang tahun 2012 sampai 2013. Dimulai sedekah rutin, pengajian panti rutin, Jumat berbagi rutin, dan patungan umroh panti. Dengan semakin beragamnya kegiatan sosial tersebut, tim Hamba Allah membuka pintu seluas-luasnya untuk berbagai kalangan bergabung dalam kegiatan ini. Untuk itu, komunitas ini mengubah logo tim Hamba Allah menjadi EHAA Charity Community. Mari kita sambut pembina, ketua, dan wakil ketua THA Charity